Inilah janji yang dinyatakan sekali lagi saya pakai padan. Padan yang dipakai oleh gereja kita. Karena orang Batak juga mengatakan padan itu lebih kuat. Ada dua hatani Batak madok. Tubuh urak ni bulu, tubuhan urak ni badan. Kami akan mengasihi sebagaimana kasih suami istri yang benar. Saya Lia Anastasia, saya berikan cincin ini sebagai bentuk ketulusan hati dan juga keseriusan saya untuk mempersunting Shirley sebagai istri saya sehidup semati, baik dalam keadaan senang, keadaan sulit, keadaan bahagia, keadaan susah sekalipun, sehingga nanti 3 Agustus kita bisa bertemu lagi di sini dan mendapat berkat dari Tuhan di gereja ini. Terima kasih karena abang udah mau membuktikan abang serius sama aku, dan aku harap kami bisa sama-sama bisa menjadi keluarga yang penuh dengan kasih, bisa menjadi keluarga yang baik, suami istri yang saling menyayangi satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, dan selalu saling kepada murukku Shirley. Di sini sudah berkumpul semua orang tua, bahwa mulai pada saat ini dan yang sudah lama yang ada di hatimu akan tetaplah handi untuk selama-lamanya. Jangan ada lagi yang lain. Seperti selama ini kamu sampaikan ke Bapak Uda, hanya Abang Andilah yang ada dalam hatiku. Jadi kami yakin semua orang tua dan membawa di dalam doa supaya itulah yang terjadi untuk selama-lamanya. Apa yang sudah kau utarakan sama mama sama bapak sudah kami sampaikan sama tulang kita manihur. Jadi tadi juga sudah mungkin sudah kau dengar, diterima dengan lapang dada permintaan kita biar sampai nanti di pesta ujung pemasuk-masuk.